Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini telah diumumkan keputusan bagi sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2018. Bagi pihak Aisan Pahang, saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para pelajar yang telah memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Namun, bagi yang kurang berjaya, janganlah berputus asa, tetapi carilah alternatif lain untuk mencapai kecemerlangan di masa hadapan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, boleh jadi kamu benci satu perkara, bahkan ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka satu perkara, bahkan ia amat buruk buat kamu. Allah Ta'ala juga lah yang mahu mengetahui yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Bagi pihak Aisan Pahang juga, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada semua warga pendidik dan juga ibu bapa yang telah bertukar sumus, berkorban, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak bangsa. Sampai di sini saja buat kali ini, kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.